hari ini kayaknya udah kelihatan nih ada yang beda ya di sini. Pasti beda dong, karena hari ini kita ada di acara Fun Run and Walk 2024 dalam rangkaian acara Industrial Festival 2024. Nah, ini di belakang aku udah ada teman-teman semua yang udah mau siap-siap lari. Jadi pastinya ikutin terus videonya karena gak cuma ada DJ doang nih hari ini. Tapi acara ini juga bakal ditutup oleh musisi ibu kota yaitu Ran. Dan yang pastinya akan ada door prize untuk semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Ikutin terus videonya. Setiap tahun seperti ini, mungkin tahun-tahun berikutnya lebih meriah lagi. Iya, kita semoga kita selalu sebagai warga Indonesia bukan pakai batik di hari batik saja, tapi kita pakai batik hampir di seluruh tiap hari kalau bisa ya. Dan juga batik itu kan mencerminkan gimana kita sebagai orang Indonesia berperilaku ya, sebagai baik, berattitude, sopan santun itu tetap harus ada. Saya sangat gembira. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Yayasan Batik Indonesia. Selamat merayakan Hari Batik Nusantara, Hari Batik Nasional. Dan Kemenperin sebagai mitra dari YBI senantiasa melestarikan budaya atau tradisi nasional yang berbentuk batik dengan mengadakan berbagai macam kegiatan termasuk pameran-pameran batik. Dan juga hari ini kita lihat kita semua berusaha untuk sehat dengan melaksanakan kegiatan jalan sehat dan lari ya, lari sehat. Saya kira itu merupakan hal yang baik. Halo Sobat Industri, hari ini hari terakhir pameran Hari Batik Nasional 2024. Selain fun walk yang udah kita lakuin bareng-bareng, pastinya acaranya masih berlangsung di Kota Casablanca. Nah, selama 5 hari kebelakang aku benar-benar seru banget karena banyak banget hal yang bisa aku pelajarin, banyak banget yang udah aku coba. Pokoknya aku benar-benar enjoy dan ngerasa belajar banyak banget sebagai anak muda. Makanya nih, sampai jumpa di acara Hari Batik Nasional tahun depan. Dadah!